channel Yudi Elvia. Karena banyak banget yang komen di IG dan di komentar YouTube aku, kak kuliah di mana, kak kuliah di kampus mana, nama kampusnya apa, di daerah mana, akreditasinya apa. Oke, guys, buat kalian aku langsung jawab di sini semuanya. Kalau kalian ketahui, aku tuh kuliah di Stikes Dharma Husada Bandung, Jawa Barat. Pasti kalian daerah orang-orang daerah Bandung, kalian tahu Stikes Dharma Husada Bandung. Aku kuliah di sana jurusan D3 keperawatan. Ya, aku lulusan tahun 2021. Alhamdulillah Stikes Dharma Husada Bandung itu akreditasinya udah B ya teman-teman. Dan perlu kalian ketahui kalau D3 keperawatan, program studi D3 keperawatan itu kelulusan uji kompetensinya paling tinggi ya. 90,8% itu lulus uji kompetensi terbaik. Memang Stikes Dharma Husada Bandung itu unggulan, akreditasinya B dan berada di pusat kota. Di sana banyak sekali program studi, di antaranya ada D3 keperawatan, D3 kebidanan, S1 keperawatan, S1 S2 terapan kebidanan juga ada, S1 kebidanan juga ada. Ada reputasi optisi RO ya. Dan ada kesehatan masyarakat, S1 kesehatan masyarakat, dan satu lagi ada S2 kebidanan. Di situ ada ya, teman-teman. Dan di situ juga menerima, di Stikes Dharma Husada juga menerima mahasiswa terapan seperti aku nih D3 terus mau lanjut S1 kelas karyawan, itu bisa banget di Stikes Dharma Husada Bandung. Dan aku alhamdulillah bisa bekerja di luar negeri ini berkat bekal ilmu dari Stikes Dharma Husada Bandung, khususnya di Diploma 3 Keperawatan. Karena apa? Kalau syarat ke luar negeri itu minimal bisa minimal itu punya pengalaman 1 tahun di rumah sakit. Sedangkan kuliah di Dharma Husada Bandung D3 keperawatan itu kuliahnya hanya 3 tahun saja. Dan lanjutnya aku langsung kerja di rumah sakit, gampang banget. Aku tuh wisuda itu November apa Oktober 2021, dan Desember Januari itu aku udah dapet kerja, udah dipanggil. Aku Senin ngantar lamaran, hari Rabu langsung interview. Masya Allah banget. Karena apa? Stikes Dharma Husada Bandung itu mencetak generasi-generasi yang sangat produktif, aktif, cerdas, dan kompeten. Jadi buat teman-teman yang penasaran Stikes Dharma Husada Bandung itu di mana dan seperti apa, kalian bisa kepoin di IG-nya, nanti aku bakal taruh di sini, dan website-nya juga. Kalian bisa lihat-lihat, kalian mau ambil D3 keperawatan atau S1 keperawatan, mau ambil bidan apa refraksi optisi atau kesmas, pokoknya banyak banget di situ ya teman-teman. Dan biayanya juga terjangkau gitu ya, ada beasiswa. Dan untuk kalian yang hafiz Quran itu ada beasiswa khusus untuk yang hafiz Quran, dan menerima KIP juga ya, kartu Indonesia Pintar. Jadi kalian kepoin aja lah, kalian bisa DM adminnya. Oh ya, dan yang perlu kalian ketahui, di Stikes Dharma Husada Bandung itu banyak banget kayak organisasi di situ, seru. Kalau aku itu ikut banyak organisasi ya, ada IGI, Ikatan Generasi Islam, Satgas anti narkoba itu ya, kalian pasti tahu, yang bekerja sama dengan BNN. Terus di ada Menwa, kalau aku nggak ikut Menwa ya, ada Menwa, terus ada Arteri, kayak buat teman-teman yang suka di sosial media, yang pengen jadi kayak moderator atau suka foto-foto, video-video gitu, konten kreator gitu, kalian wajib banget ikut Arteri. Terus juga banyak banget organisasi yang kalian wajib ikut di sana karena seru banget. Dan yang spesialnya di Stikes Dharma Husada Bandung itu aku suka banget karena nuansa kerohaniannya, di keagamaannya ya teman-teman. Setiap hari Jumat itu kita ada kajian kayak ada ceramah gitu dari ustadz-ustadz setiap hari Jumat rutin ya teman-teman. Dan setiap sebelum mulai kuliah itu kita wajib baca Asmaul Husna dulu. Masya Allah, kan zaman sekarang itu kampus yang seperti itu jarang gitu, yang menerapkan keagamaan yang sangat dalam gitu. Dan juga
Distrik Kesenian Sunda Bandung ini sangat menghargai berbagai agama ya. Ada yang dari Buddha, Hindu, Kristen, Wushu, semuanya pokoknya ada. Islam lebih banyak ya, pokoknya ada. Dan di sana sangat menghargai semua agama dan tidak dibeda-bedakan. Pokoknya kalian bisa langsung kepoin aja IG-nya Stikes Dharma Usada Bandung. Sekarang lagi ada penerimaan mahasiswa baru tahap 1, 2, 3 dan jalur prestasi. Kalian bisa daftar, bisa langsung klik link-nya ya. Jangan lupa juga boleh kalian bilang kalau tahu Stikes Dharma Usada Bandung itu dari Kak Widya, Widya Elvia, alumni 2 tahun 2021. Pasti insya Allah mereka tahu kalau aku alumni situ. Oke, terima kasih dan nonton. Udah kejawab ya pertanyaan teman-teman semuanya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.